Epic People, kali ini aku akan ajak kalian lagi buat lihat salah satu rumah yang kita listing di Safia Maxapi Centrum, dan kali ini sedang di open house-kan oleh listing agent-nya, yaitu Bu Sylvia Natalia. Jadi kita bakal lihat rumah ini, kita bakal tanya-tanya sama dia spesifikasi rumah ini seperti apa, terus lokasinya dan detail yang lainnya. Yuk ikut. Hai. Gimana nih, lagi open house nih di rumah. Gimana nih kalau bisa cerita? Ini saya lagi di Medoan, Asri Utara, daerah Rungkut, daerah YKP, Pak Ferry. Ya. Jadi nggak jauh dari Mer. Aksesnya juga enak ini di sini. Saya buka ini ya. Oke. Oke, tadi aku juga kesini on the way ya, dari Jalan Raya Mer, masuk Jalan Raya Pandugo, terus tinggal belok kanan, Geraha kiri YKP, kanan ya. Ketemu Geraha YKP. Itu belakangnya. Betul, jadi aksesnya gampang banget ya. Untuk gampang, dan row jalannya itu bisa 3 mobil. Semua jalan yang tadi aku lewatin, itu semuanya lebar-lebar ya. Iya, betul. Jadi benar-benar tadi aku juga ngerasain bahwa, wah ini rumah ini lokasinya oke banget gitu loh. Jadi ini ada di Medokan ya? Di Medokan, di Rungkut ya Pak Ferry. Daerah Rungkut ya? Daerah Rungkut. Oke. Paling kalau ke Mer mungkin sekitar 300 meter kali ya. 300 meter, iya. Wah, deket banget lah, tadi nggak kerasa, soalnya 5 menit ya dari Mer ya. 5 menit. Jadi 5 menit dari Mer juga, kalau aku lihat juga, apa, ke tengah kota ya, daerah Galaxy Mall palingan cuma 10 menit ya. Karena lewat Mer nanti lurus. Oke, oke. Boleh masuk nggak? Boleh, yuk. Oke. Jadi mungkin diceritain, Cik Sil ini apa ini? Ini rumahnya 2 lantai, baru grass. Kalau misalnya Pak Ferry lihat, ini kualitas bangunannya oke banget. Saya pertama kali dapat ini, listing ini, langsung jatuh cinta. Dan teman-teman yang sudah kesini pun juga jatuh cinta. Yeah. Kalau spek, kurang lebih mungkin sama ya. Tapi teman-teman suka, selain lokasinya yang memang tadi strategis yang Pak Ferry bilang, kualitas bangunan bisa dilihat nanti sambil kayak apa, pintu jati, kayak gitu, terus pintunya ini juga lumayan tinggi ya, pintu utama. Pintu utama masuk. Ini kayaknya ruang keluarga ya, langsung ya. Tadi di depan juga carportnya bisa carport, satu mobil satu ya. Mobil. Satu mobil itu pun lebar. Lebar. Oke. Okay. Mobilnya Pak Ferry masuk ini sepertinya. Mobil saya Fortuner, by the way, itu bisa masuk kelihatannya. Oke. Okay. Berkualitas Pak Ferry, jadi siap masuk. Nggak perlu renovasi. Pelatarnya juga tinggi ya. Kalau luas tanah berapa nih? Luas tanahnya 100 meter persegi. 100 meter persegi. 8 kali 12,5. Terus kalau luas bangunan 126. 8 kali 12,5. Tapi itu potong hook ya Pak. Oke. Okay. Oh berarti ini lokasinya di hook ya? Iya, hook. Oke. Okay. Jadi bisa ada depan sama samping ya? Ada samping, nanti di bagian sampingnya itu ada tembusan keluar, jadi ada 2 pintu ya. Oke, coba nanti kita lihat ya. Oke, sekarang kita ada di lantai 1. Lantai 1 ini 1 kamar mandi dan 1 ruang tidur ya, kamar tidur. Kamar tidur ini ya? Ah. Wah, ini kamar mandi connecting. Dalam ya? Connecting. Oh, connecting, jadi luar bisa akses, dari dalam ini juga bisa akses. Betul. Ini juga enak ya. Kamar mandinya juga enggak sempit. Enggak sempit juga. Ya. Tapi ini yang pasti nih, floor to ceiling-nya juga tinggi. Tinggi nih. Enggak pengap. Iya. Terus jendela juga bagus ini, 2 gede. Iya, betul. Mantap, mantap. Oke. Next, kita kemana? Kita ke belakang. Saya mau tunjukin yang tadi connect untuk keluar itu Pak Ferry. Nah. Wah, ini daerah apa nih? Nah, ini dapur. Dapur yang bisa tembus keluar. Nah, ini apa? Kalau buat ibu-ibu yang suka masak kayak saya itu seneng banget. Karena ini kan point, terus ini terbuka ya. Terbuka. Dan yang di atas tuh nanti waktu kita naik ke lantai 2 itu ada angin-angin juga. Jadi ini rumah ini full angin. Ini jadi untuk sirkulasi udara bagus ya. Ini juga ada pintu besar pol juga ini di sini. Nah jadi ini yang tadi Cik Sil bilang bisa keluar ya? Ya betul. Yang sisi satunya ya? Yang sisi satunya lagi. Jadi kalau misalnya masak juga nggak apa, bau masakan itu juga bisa nggak keluar di sini, bisa ya? Keluar di sini. Ini juga bisa simpan barang, terus itu juga bisa buat jadi taman ya? Iya. Oke.
Mantap, ini untuk ibu-ibu juga yang butuh dapur yang besar, terus areanya juga besar ini. Ini bisa apa dibuat ya? Meja makan ini. Banyak meja makan ini. Juga bisa nih. Meja makan bisa di sini ya, kalau mau yang outdoor ya mungkin ya, yang ini. Tapi di dalam juga bisa. Dalam juga bisa. Oke. Ini untuk keluarga mungkin dua anak gitu masih oke ya. Tadi di bawah satu kamar tidur, satu di atas dua. Di atas dua kamar tidur, jadi total tiga kamar tidur ya. Oke. Ajak saya ke atas. Naik ke atas. Pengen lihat atas ya. Oke. Tangganya juga oke. Tangganya juga oke ya nih. Bersih sekali, rapi sekali nih. Ada lampunya ini, tadi belum dinyalain. Oh, aslinya ada lampunya ya? Ada lampunya. Oke. Jumlahnya 21. Wah, ini juga sesuai hitungan ya biasanya. Untuk tangganya sesuai ini ya, feng shui. Feng shui. Jumlahnya 21 sudah saya hitung soalnya. Oke. Yang ini lantai 2, enggak beda jauh dengan lantai 1, sirkulasi udaranya juga bagus. Ada dua langsung dua pintu, satu ke luar, balkon. Satunya lagi yang tadi tembusan voice-nya itu tadi. Oke. Dan yang saya notice ya, ini pencahayaannya juga bagus, Pol. Betul. Ya. Belakang bisa dapat cahaya, depan bisa dapat cahaya, dari sini juga bisa dapat cahaya. Ya. Coba lihat balkonnya dulu dong, ini kok rasanya menarik ya. Apa? Balkonnya ini full lebar rumah ya? Lebar rumah. Wow. Ini bisa duduk-duduk sini nih? Bisa, ini kalau sore enak kayaknya, kalau siang ya panas ya. Cuman kalau sore. Kalau siang di mana-mana di Surabaya panas, Bu. Bisa tinggal dikasih apa? Ya. Pasang meja kursi aja udah enak. Iya, ini bisa duduk-duduk nih kalau ya. Punya kursi outdoor. Terus lihat luar. Buat mantap, kerja juga oke nih kalau sore. Iya. Ini hadap mana ya? Berarti ini hadap barat daya. Ini barat sana selatan. Selatan sama barat daya ya. Oke. Selatan barat daya ya. Berarti book yang hadap selatan dan ya. Barat daya. Oke, siap. Oke, masuk lagi. Penasaran sama kamar-kamarnya nih. Nah, ini kamar pertama cukup besar juga. Kamar pertama cukup besar ini. Nah, jendelanya ini ya. Enak juga Pak Ferry. Jadi bisa lebar besar juga ya jendelanya. Nice. Jadi sirkulasi udara di kamar pun juga dapat ya. Ini juga ada instalasi AC ya? Sudah instalasi AC, tinggal pasang. Tinggal ya. Pasang, nggak perlu jebol-jebolin lagi ya. Jadi nggak kotor, masuk rumah tinggal masuk. Kalau boleh tahu nih ownernya kontraktor atau gimana? Ya. Oh ya, pantesan ini rapi ya. Banget jadinya. Jadi semua every detail, setiap detail diperhatikan nih kalian. Ini apa? Beliau ngomong sih menyamankan seperti rumah sendiri. Seakan-akan dia untuk menempati mau menempati di sini ya. Oke. Nah, ini kamar kedua yang di lantai 2. Kamar kedua pun juga ada jendela. Ada jendelanya ya. Biasanya kan cuma kamar yang hadap luar. Betul. Kalau ini dalam juga ada. Sip. Bagus sekali nih. Oke. Yang pasti ini pekerjaan rapi bersih ya. Ini cukup 9 bulan atau hampir 1 tahun Pak Ferry pengerjaannya. Hampir 1 tahun pengerjaannya, baru jadi ini. Baru jadi sekitar 1 bulan yang lalu. Baru jadi 1 bulan pun kayaknya dibersihin terus ya. Dibersihin terus. Jadi selama pemasaran ini aman ya. Aman. Untuk kebersihan dan lain-lainnya. Oke, ini di sini ada kamar mandi lagi ya, satu ya untuk ya. Untuk lantai 2. Nah ini nih. Bagian apa? Bagian belakang outdoor. Bisa ini nih yang bikin sirkulasi udara. Ya. Kalau ini juga di atasnya dikasih penutup jadi enggak kehujanan ya. Berarti kita bisa taruh apapun di sini. Iya, makanya tadi untuk ruang makan ya. Yang aman. Iya. Kalau kulkas misalnya, mungkin bisa di sini ya. Kalau mau jemur baju pun misal di sini kan masih bisa. Betul. Aman. Ini kayaknya buat jemur ya? Iya. Oke. Ya bisa buat jemuran, bisa buat simpen barang ya, bisa. Storage tambahan. Itu juga ada detail-detail rumah ini diperhatikan ya. Banget sih. Oke. Jadi ini 2 lantai. Nah, pertanyaannya sekarang. Ditawarin dengan harga berapa nih? Murah banget. Berapa? 1,5M. Masih 1M-an ya? Masih 1M-an. 1,5M. Oke. Dengan kualitas yang seperti ini, lokasi ya. Strategis, terus rumah tinggi, ya. Terus apa lagi ya?
Terus tinggal di UTJ aja. Tinggal di UTJ. Tadi saya paling suka itu lokasinya sama aksesnya. Itu gampang banget gitu loh. Gampang. Jadi kalau ada orang mau bertamu, kita jelasinnya juga gampang. Kasih Google Map juga gampang. Plus nggak pernah lewat jalan-jalan sempit. Betul. Ya toh. Terus kedua, kualitas bangunannya dari tadi ini rapi semua nih. Iya. Teman-teman yeah. yang kesini itu seneng semua Pak Ferry. Tapi yeah. pertama kali seperti kayak Pak Ferry bilang, yeah. lokasinya enak Cicil, gampang banget. Terus waktu di sini mereka betah. Oke. Okay. Karena ya itu tadi, kualitas bangunan aku nggak pernah lihat kayak gini. Mereka pasti bilang kayak gitu. Dan memang ya bagus sih ini. Ya yeah. Makanya ini harus segera dibeli ya kalau mau ya. Apalagi harus nyari yang daerah Rungkut, dekat kota, akses gampang. Harganya juga masih 1M kan? 1,5M ya? 1,5M. Wah luar biasa. Makanya bisa ngikutin. Makanya kita adakan open house ini ya, karena kita yeah. merasa ini salah satu hot listing. Hot listing banget. Okay. Sangat-sangat hot tadi. Betul, betul. Oke, okay, jadi buat teman-teman Epic yang mungkin cari rumah, silakan dikunjungi, bisa hubungin Cicil, nanti ada di description untuk kontaknya. Dan segera didatengin dan segera di UTJ. Oke? Okay? Thank you for watching. Jangan lupa ya kesini. Oke. Okay. Oke. Okay. Jangan lupa kesini. Thank you for watching. See you next time.